Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua buat penonton channel YouTube Mirwan Sabar Tubara? Pada hari ini, hari Selasa tanggal 5 Maret, kita berangkat lagi dari Yogyakarta. Tadi kita berangkat jam 1:30 dari kota Yogyakarta teman-teman ya, menuju kota Medan. Jadi sesampainya di Gombong, sore menjelang maghrib kita istirahat makan dulu sejenak, karena nanti malam tidak akan berhenti lagi sampai ke Merak teman-teman ya. Jadi sesampai di Gombong teman-teman, kita periksa dulu apa yang ada yang kurang untuk kesiapan kita nanti di perjalanan. Sini teman-teman, Bang Faisal lagi buat pengunci apa ini biar tidak lepas ya. Alhamdulillah teman-teman, sewa pada hari ini ada 5 orang dari loket. Mudah-mudahan nanti bertambah lagi penumpangnya di jalan ya. Hei, ngapain? Ini ada kenek baru 248 ini. Ngapain disapu? Udah gak apa-apa. Makan ya, makan sana. Dari teman-teman ini ada Abang Anda. Abang Anda siapa namanya nih, Bang? Abang Ali. Bang Ali, ini Bang Ali lagi cari pekerjaan. Mudah-mudahan nanti dilancarkan ya, Bang Ali ya. Amin. Amin. Kita doakan bersama biar Bang Ali nanti dapat pekerjaan. Ini mau ke Purwokerto katanya. Ya Bang, makan dulu kita ya. Ya. Ini tak liput bentar dulu. Jadi ini teman-teman, rumah makan Grafika ini tepatnya berada di Jalan Gombong Yogyakarta ya. Perjalanan dari Yogyakarta kemari bisa memakan waktu 2 jam sampai 3 jam. Dan di sini juga ada Mas Ajis. Nih, ada Mas Ajis. Ah, ini teman-teman ada Mas Ajis. Kita periksa dulu ke depan teman-teman ya. Ini Bang Nasir lagi periksa kesiapan untuk keberangkatan ALS ya dari Gombong biar tidak ada lagi nanti kendala di jalan. Busnya juga sudah disapu ya sama Bang Ali tadi. Salah kenek juga itu. Aman doke temangan. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan makan dulu ke ruang makan ya. Gimana Faisal makan kita? Faisal? Bang Faisal kelelahan mungkin ini, kecapean. Enggak.
Yuk kita teman-teman kita makan. Yuk Bang Ali kita makan. Ayo. Jadi teman-teman untuk ruang makan penumpang ada di sini ya. Ruang makan penumpang, sedangkan untuk sopir di sini driver kru, para kru itu namanya. Bang Ajis. Bang Ajis. Ayo. Ruang servis kru para bus. Untuk menunya prasmanan teman-teman ya. Prasmanan itu ambil sendiri. Teman-teman ada gulai kentang. Mak kalau bang. Ini sate. Sate bebek. Iya. Belumnya belum lama. Kalau ada sate bebek, patir lah itu mas Ajis. Ini kita pakai kentang, ada terong, ada ayam juga, tapi wih, mantap bah. Ini ada sate bebek ya, dari bebek. Beli di mana tadi Bang Aziz ini? Tadi enggak kita beli kan teman. Iya, di sini kan? Di Tambak. Tambak. Ya, ini teman-teman untuk perlu ada piring enggak usah. Buat tempat saus. Enggak, campur aja biasanya. Campur aja. Ini baru pertama kali nih makan sate bebek. Iya. Sate bebek dari Tambak. Ini buat untuk per porsinya berapa nih Bang Ajis? Satu porsinya? Iya, satu porsi biasanya. Kayaknya 25 ya kayaknya. 25.000 teman-teman ya. Nah, kalau sate sate itu ada. Ini gulenya. Kok ada kuah sotonya? Gule. Gule ya, ya macam kuah soto Bang Ajis ya. Iya. Makan, ayo. Kalau sate ini kayak gitu ada kuah gulenya. Pakai kuah gulai. Buat jolo tempe. Wah, mulu. Begini lah teman-teman, ini kuahnya di siapkan ke dalam piring. Ini cara makannya nanti diaduk atau gimana Bang Jis? Ya ini aja, serap. Kalau mau pakai kuah, ini kuahnya. Eh Bang Nasir. Iya Bang. Dan kita akan maruk-maruk lagi. Kita makan bareng teman-teman juga. Sekarang makan apa ya? Senang. Ini ada Bang Faisal. Oke. Ini ya Bang ini masuk angin, enggak kata enggak selera makan. Enggak selera makan Bang, masuk angin. Sakit. Enggak apa-apa. Eh. Hah? Eh. Tebebek. Tebebek iki Mas, tebebek. Pasti pena iki Mas. Pasti pena. Seni rai. Kita kirim anak kita. Aku. Tarik. Manis toh? Manis. Buat sate kambing. Buah sate kambing. Benar sate kacang ini. Mana maksudnya? Ya bang, sudah ini. Mana kita?
sini loh bang. Oke, perajin lagi bang. Mantap. Minyak tarik air putih aja ya. Putih bang.